Assalamualaikum Sobat Sambora Family. Hari ini Kota Malam hujan ya. Kita mau cari kuliner yang pedes-pedes mantap. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Hujan deras banget ya. Ya, kita hampir sampai ya di lokasi. Kita mau ke Sambel Kami yang lokasi dekat stasiun Kota Baru ya. Kita sampai cari parkir dulu. Ini aku pesen bawal bakar, ayam goreng, sama cumi. Ini pesenanku udah datang ya. Wih, sambalnya masih panas. Wih, mantap. Penasaran Sambel Kami bisa langsung ke lokasi ya, cus. Yuk kita coba dulu yuk. Kita coba yang cuminya. Panas ya. Ini ada cakangku. Untuk cumi satu porsi itu 25, kalau bawalnya 45, ayam bakarnya itu 25. Mantap. Untuk cuminya enak, empuk. Kalau sambal ini dominan ke sambal tomat ya. Kita coba bawal bakarnya. Jangan lupa sambalnya ya. Ini sumpah ya, bener-bener panas terus pedes. Panas. Sambalnya itu panas, emang dimasak langsung dari cobeknya ya. Cobeknya itu dipanasin dulu. Mantap. Untuk bawalnya enak bumbunya, terus ikannya empuk. Ini coba ayam bakarnya. Kalau ayam bakarnya agak apa ya, alep dikit sih. Kasih sambal juga. Jangan lupa ditiup-tiup. Enak. Ini ada terong bakarnya juga. Maksudku terong goreng ya. Ini tempenya. Cocok
makan pedes-pedes di suasana yang hujan. Kalau cak kangkung ini satu porsi 12.000, untuk tehnya itu 4.000, kalau susu angetnya itu 8.000 ya satu porsinya. Kalau segi harga sih worth it. Ini nasi ambil sendiri ya, jadi sepuasnya sih kalau mau nasi sama sayurannya. Ini ude ya, kecampur sambelnya. Lanjut makan lagi. Masih panas. Ini terongnya. Ayam bakar. Ambil tahu, nih. Mari kita ambil tahu. Ambil apa? Dikit deh, dikit. Ini ada tahu. Ya, jangan lupa ya kemanginya. Yang mau rekomendasi untuk tempat kuliner bisa langsung komen ya, biar kita semakin semangat untuk kontennya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen. Dukung selalu channel kita. Kita lanjut makan lagi. Alhamdulillah udah selesai makannya. Terima kasih ya yang udah ngikutin channel kita. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen. Bye bye, assalamualaikum. Yeah.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya guys. Dan selalu ikuti perjalanan kita.